lagi. Halo, kalian apa kabarnya hari ini? Seperti biasa, saya keluarnya siang kembali. Udah siang, sekarang jam 12:30 lewat. Kita hari ini mau ambil barang, kirim barang seperti biasa kerjaan saya itu. Lalu kita mau ke hangout sama anak-anak ntar sore. Ada rencananya begitu, tapi belum tahu kemananya, belum pasti. Gimana kalian malam minggunya bakal kemana? Pasti seru. Terus kalau emang gak kemana-mana, di rumah sehat-sehat selalu kan. Kita belum tahu sih pastinya mau kemananya gitu loh. Tapi udah ada planning gitu loh. Mau pergi bareng si teman rasa saudara gitu. Ya udah, ntar kita lihat aja kita kemana ya. Oke? Guys, coba deh kalian komen malam minggu ini kalian mau kemana? Ada rencana apa? Mana tahu aku bisa kasih ide kalau emang yang belum punya ide mau kemana. Terus kira-kira acaranya apa? Family atau cuman ngedate sama couple yang memang masih punya couple? Kalau aku kan udah family. Terus kalau emang yang suka boleh di like, boleh di share, boleh di komen. Yang pasti jangan lupa subscribe ya. Gretong kok, nggak bayar. Nanti aku akan bikin satu konten yang isinya pasti kalian bertanya, siapa sih teman rasa saudara itu? Dari kapan aku kenal? Dan ketemunya di mana? Kalau emang yang mau tahu, komen ya. Kalau emang banyak yang request, pasti aku bikinin. Lalu kalau aku sendiri sebetulnya kan cuma ibu rumah tangga seperti aku bilang kemarin. Nah, ya memang kelihatannya kalian kan mungkin aku nih kok kerjanya cuma makan, makan, jalan, makan, nggak ada kerjaan. Bukan nggak ada kerjaan, sebetulnya aku tuh dagang gitu loh. Cuman karena si COVID nggak pulang-pulang, jadi aku nggak terlalu banyak berinteraksi di toko. Karena kan namanya kalau di toko tuh kan banyak ketemu orang rame yang bener-bener deket ya, face to face gitu loh. Jadi ya ada rasa takut juga sih gitu loh. Kalau ada yang bilang misalkan, kenapa jalan-jalan bisa ke toko enggak? Kalau emang yang ada yang mungkin sedikit kepo, bertanda tanya atau penasaran, aku cenderung kalau nyari tempat apa keluar itu yang rada sepi, yang gak terlalu rame. Jadi aku menghindari untuk berinteraksi dengan orang yang terlalu dekat di saat COVID ini. Tapi kalau COVID gak ada, oh anytime, anywhere, kalau ada yang mau ngobrol, kongko sama aku, welcome-welcome aja, tinggal komen sama aku. Nah, sekarang nih siang ini aku mau ambil barang. Aku bukan kerjanya delivery loh, enggak, cuman kebetulan ada beberapa barang kadang-kadang supplier gak bisa kirim, apalagi ini Sabtu gitu loh. Jadi mesti kita ambil, walaupun hari biasa kadang-kadang ada yang kita butuh urgent, jadi mau gak mau kita kudu ambil sendiri gitu loh. Daripada nungguin supplier kirim, lama customer ngomel-ngomel. Kenapa kita kirim gitu loh? Ya kadang-kadang memang ada customer yang minta servisnya dikirim gitu loh. Karena berhubung aku nggak pakai supir,
ya mau nggak mau jadi kita kirim sendiri gitu loh. Nah, kenapa kalau ditanya iya tapi kok nggak di toko gitu loh, nggak kelihatan dagang gitu loh, ya itu karena COVID itu penjelasannya gitu loh. Jadi kita ngambil barang, kirim barang, banyakan kadang-kadang pemesanannya lewat online atau lewat by phone, orang pesen PO ya kita kirim gitu loh. Nah, sekarang kita mau ambil barang, ntar habis ambil barang kita jemput si oma seperti biasa. Habis jemput oma mungkin kita ajak dia makan sebentar baru antar dia pulang, karena oma nggak terlalu mau keluar karena juga kan omanya anak-anak juga bukan ABG lagi gitu loh. Ya udah nanti kita lihat aja ya kita mau kemananya. Oke. Lancar jalan tolnya. Mau makan kemana aja? Aku kira Mami udah tahu tujuannya. Mami mah tahu, kamu nggak tahu ya? Enggak, Mami nggak ngomong. Nih, petunjuknya ya dari Mami ya. Dekat rumah Oma. Makannya dekat rumah Oma. Cibut. Nyaris. Cibutangga. Bukan. Yang kamu kepengen makan. Bukan. Yang kamu doyan banget kalau dibungkus putihnya itu. Suikyo. Dibungkus putih. Ya udah. Hah? Pizza? Pizza dibungkus apaan pakai? Yang ada udangnya dalamnya. Yang ada udangnya. Merupakan makanan rupa. Ya udah lihat aja lah ntar dah. Nah, kita mau makan dulu. Kita makan wingpen. Kalau kita lihat ya, kita makan apa ya? Bulan, terus itu maunya apa? Maunya apa? Sama temanku lagi. Kita mau ke sini nih. Bau, bau. Tuh. Bisa enggak? Hai, hai. Halo. Cie, keren loh, ke tangan panjang. Tadaaa. Lah itu pada ngapain ke keturun? Udah kita masuk. Ini tempat kayak gini nih. Ya boleh.
enak juga. Mantan punya Bukari. Ya, menurut aku lumayan aja, Ci. Lumayan aja. Itu loh, cakep banget. Ini lumayan. Iya, saya. Ini udah cobain belum? Eh, jangan kena sendok. Sendok, sendok. Coba. Ini kena ini sendok saya, madu, tawar. Ini apa sih bawahnya nasi ya? Kopi. Bawahnya nasi. Mana nasi? Ada. Oh iya, nasinya di dalam. Di dalam sini tuh. Jadi kayak omurais. Nih mamam. Selamat makan. Enak. Enak. Enak, Ci. Enak. Ini ada kentangnya tuh. Mantap. Kari ini enak. Kalau minumannya biasa aja. Ini masih diaduk kali. Hah? Masih diaduk. Tapi waktu aku bilang cream cheese, tapi ya begitu rasanya. Buat Winnie dulu. Enak, Bebep. Lumayan. Atasnya apa ya? Salmon kayaknya. Sama kayak tadi sama bumbunya ya. Rapsi kayaknya. Lumayan. Not bad. Nasi enaknya cobain. Ini sayang. Main, ya, main. Aduh, main handphone kamu taruh dulu, main. Jangan main handphone terus deh. Makan-makan dulu. Aduh. Wih, pindah makanan saya. Cobain dulu itu. Kita makan dulu ya guys. Nanti kita lihat lagi yang datang apa ya. Pegang ini loh. Hasil kreasi ya. Grace. Ini chicken tartar ya. Panas men. Bisa masuk. Ya.
ya? Harus panas dulu, pelan-pelan. Makan ya guys. Gambarnya aja cakep. Coba enggak? Coba enggak? Oh, jatuh. Ini jatuh. Salmon nih. Enak guys. Boleh lah coba. Astaga anak gua. Masuk satu mulut langsung segede gitu. Ada kulit telur. Begini. Ada sampahnya. Ya, di mana ya? Oh, ini. Kulit telur. Kulit telur. Tadi aku pesen apa ya, minuman apa ya? Betapa aku belum pesen ya? Ya kayaknya aku lupa pesen dah. Aku sendiri lupa pesen minuman guys. Kenyang gak? Mau lanjut kemana lagi kita? Gua dari pagi vlog tuh isinya cuma makan gua kerjanya. Lanjut molor Ci. Teh, nyang nggak, Me? Tadi habis ngabisin bensin belum mata. Lihat ya. Eh, malam minggu handphone taro. Lagi ada yang nanya pembayaran. Gak anak, gak bapak, samanya aja. Ntar kita lihat nih ya, kita habis ini lanjutnya kemana nih? Tahu ini namanya tadi apa? Apa saat bukan yang Cici makan di Bandung kayak begini ya? Bukan. Tahu. Saya yang waktu itu Cici ini bilang di waktu ngantar barang itu loh. Ini. Kayak gini bukan Cio? Bukan ya? Yang keren. Baru lihat kan orang mau makan roti bubble pakai sumpit. Cara nggak dikasih sendok, nggak dikasih pisau, dan nggak dikasih garpu. Kalau untuk teh sih lumayan. Rasanya sih enak. Udah, giliran saya. Lumayan. Rasanya apa? Bobanya sebenarnya lumayan. Makanya ambil di sini, biar cobain. Rasanya susah dijelaskan dengan. Ambil di situ. Maaf ya, tunggu antrian Anda, oke? Rasanya susah dijelaskan. Mami terlebih dahulu. Itu apa kayak es krim gitu, Cik? No, kayak foam. Foam whipped cream gitu. Salted cheese. Dia mainin di sini. Mami pernah bikin, tapi Mami pakai keju mascarpone. Jadi rasanya kayak ada yang... Emang dia dari mascarpone itu? Beb, kita pindah lagi, Beb. Sehari ini, kita udah berapa kali pindah ya, Beb? Kayaknya pindahnya aja pusing udah, Beb. Kita pindah lagi ke bowl. Cuman buat minum. Guys, kita gak jadi ke bowl juk. Karena berhubung bowl juknya penuh, akhirnya kita pulang. Maafkan dengan mata saya yang sudah nyaris segaret. Jadi sudah waktunya
aku istirahat, aku mandi, mau aku tidur karena udah seharian perut udah kenyang gitu loh. Jadi sampai ketemu besok-besok lagi ya, dan jangan lupa kalau yang suka nonton vlog aku boleh di like, share, and comment. Jangan lupa juga di subscribe. Tapi kalau yang gak suka, ya aku gak maksa, itu terserah kalian. Oke? Selamat malam guys. Bye. See you again with me, NDS. Bye.